Ditintelkam Polda Kalimantan Selatan menggelar pertemuan dengan warga Belitung Barat, Banjarmasin Barat kemarin Jumat 26 November 2021. Selain untuk menjalin silaturahmi, pertemuan ini digunakan untuk memberikan arahan dalam pengamanan kampung. Dipilihnya Belitung Barat dikarenakan dari hasil monitoring petugas keamanan, kawasan Belitung mulai padat penduduk sehingga sering terjadi tingkat kerawanan. Ditintelkam Polda Kalimantan Selatan menggelar pertemuan dengan warga Belitung Darat, Banjarmasin Barat, kemarin Jumat 26 November 2021. Selain untuk menjalin silaturahmi, pertemuan ini digunakan untuk memberikan arahan dalam pengamanan kampung. Kanit 2 Subdit Kamnek Ditintelkam Polda Kalimantan Selatan, Kompol M. Sukar SAP, Wayah Ditakuni Prima TV memandahakan, dipilihnya Belitung Darat untuk melakukan pertemuan bersama warga, dikarenakan dari hasil monitoring petugas keamanan, kawasan Belitung mulai padat penduduk, sehingga sering terjadi tingkat kerawanan. M. Sukar menghimbau warga untuk terus melakukan peningkatan keamanan, yaitu menghilangkan kebiasaan membawa senjata tajam, untuk menghindari nangkada diinginkan. M. Sukar meminta warga untuk sesegeranya melapor kepada petugas kepolisian terdekat bila terjadi perkelahian. Ditintelkam Polda Kalimantan Selatan, hari ini kami melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat yang ada di sepanjang jalan Belitung ini, ya kan? Dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan keamanan wilayah sekitar, karena hasil monitoring bahwa di Belitung ini kan sekarang udah ramai, ya kan, udah ramai sekali. Kemudian kami berharap mudah-mudahan kegiatan masyarakat Belitung ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan satu apapun. Maka itu tadi saya pertemuan dengan masyarakat, saya selalu menyampaikan kami minta tolong kepada masyarakat agar masyarakat itu mau membantu masalah keamanan di sini dengan maksud kalau umpama ada kejadian dan sebagainya segera melaporkan kepada aparat kepolisian. Sementara itu, Pandi, salah seorang warga, mengaku senang dengan adanya pertemuan ini karena warga dengan petugas kepolisian bisa saling bersinergi untuk menjaga keamanan lingkungan. Alhamdulillah dengan ada acara ini kan kita bisa silaturahmi dengan bapak-bapak dari dari kepolisian dan warga-warga di sini bisa saling tatap muka gitu. Selama ini kan namanya DRT jarang ketemu juga gitu. Mungkin tadi apa yang diberikan sampaikan oleh kepolisian tadi, Pak? Nah, untuk disampaikan dari kepolisian artinya untuk saling jaga keamanan dan saling memberi informasi. Dan ada larangan-larangan untuk berpergian dan berkumpul. Warga siap mematuhinya, Pak? Siap, Pak. Ya, semua siap. Dalam pertemuan ini diserahkan pula paket sembako kepada warga. Wan diingatkan agar warga dapat berperan serta dalam menjaga Sitkamtibmas untuk menjaga kondusivitas di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat.